selamat malam, salam sejahtera, salam Boboto, salam biru untuk Piking Batam. Malam hari ini di Sekretariat Piking Batam akan kedatangan seorang tokoh Sunda yang akan mengunjungi rumah kita, Sekretariat Piking Batam. Pada malam hari ini beliau akan hadir di tengah-tengah warga besar Piking Batam, ingin menyampaikan aspirasi. Semoga kita doakan, mudah-mudahan beliau atas niat baik beliau untuk memajukan kota Batam bisa terwujud dengan baik. Nanti kita lanjutkan seperti apa kedatangan beliau di warga besar Piking Batam. Ya, selamat malam Kang Novi. Malam. Nah, pada malam hari ini Piking Batam akan kedatangan salah satu tokoh putra terbaik dari daerah Jawa Barat, Kang Kita Dinasa, yang akan berkunjung ke Sekretariat Piking Batam di Kang Novi. Ya. Ini maksud dan tujuannya apa nih, Kang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh anggota Piking Batam, simpatisan Piking Batam, pengurus Piking Batam, dan yang paling penting kepada seluruh pemirsa dari Yanhat Official Channel dimanapun berada. Tentunya rasa ungkapan terima kasih kami dari Piking Batam kepada Kang Lu kita, yang mana 2017-2018 kami bekerja sama dengan Kang Lu kita mendatangkan Persib Bandung ke Batam berkat kerjasama yang cukup erat antara kami dan Kang Lu kita. Itu, Kang. Oke, Kang. Atur nuhun. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan sukses, aman, dan terkendali, Kang. Amin. Terima kasih. Yang hadir di rumah kita di Batam. Karena malam ini kita rencananya tidak seperti ini, Pak. Jangan mungkin hanya beberapa orang saja yang ada. Tapi ada informasi kami, Pak. Kita langsung berkunjung ke Sekre Biking di Batam. Nanti di itu rumah kita, Pak. Rumah importer di Bandung. Silaturahmi bahwa inilah namanya. Mudah-mudahan doa kami kedepannya Bapak bisa duduk di Batam. Amin. Tentunya Piking Batam itu pula dengan teman-teman dari komunitas motor. Dari kami memang organisasi non politik. Jadi kita tidak bisa berpolitik. Janjinya kemarin bahwa akan hadir di Sekre kita. Tadinya Pak yang hadir itu banyak, tetapi ada informasi dari Pak Tapi yang hadir pada kita juga mungkin Pak kita juga capek. Kita juga tadi sama-sama yang mudah-mudahan malam ini kita sudah mengenal langsung lah, karena sebagian juga kemarin tidak hadir di Tuban. Sekarang kalau kita datang ke rumah kita, tentunya kalau kita mungkin meminta doa restu lah, amin. Kalau kita putra terbaik dari Jawa Barat. Kita juga mendukung Persib, klub dari Jawa. Jadi inilah hubungan moral kami, walaupun kami tidak berpolitik, minimal Piking Batam dan beberapa anggota
terhadap kemajuan kota Batam. Yang ketiga, yang paling penting kemarin sudah disampaikan, kalau kita lah yang kemarin dua kali beruntung menghadirkan Persib ke jadi pada malam hari ini izinkanlah kami mengatakan harapan mudah-mudahan bila Bapak terpilih seperti yang kemarin disampaikan, kami ini tidak meminta apa-apa. Kalau Persib ke Batam minimal mendapat support saja. Itulah karena kami supporter bukan partai politik, hanya itulah hiburan kita. Alhamdulillah dua kali berturut-turut Persib Bandung ke Batam dan kerjasama dengan Bapak. Lagi teman-teman di sini, tadi sudah saya bilang ke teman-teman, kita ini di sini tidak bicara karena Pak Luki Tabun bukan anggota partai politik. Kebetulan beliau ini perkara Sunda, Garut, dari Garut, Masgar. Jadi itulah makanya kita mengundang beliau untuk hadir. Minimal di sini banyak juga saudara-saudara satu darahnya, malam inilah bisa bernilai mereka mungkin bikin di sini netral, independen, tidak memihak mana-mana. Jadi beliau ada keinginan untuk yuk undang palu kita lah, kita bikin panggung sendiri untuk menghadirkan sesepuh. Kalau sekarang kan ini perwakilan dari Will, kalau nanti mungkin dari tokoh-tokoh Sunda yang memang ada di Batam termasuk anggota untuk bertemu ramah dalam acara. Tentunya nanti ada konsep yang akan kita tawarkan, mungkin kita akan sampaikan di lain waktu karena kita sudah tahu tempatnya di mana, yang diundang siapa saja. Karena bagi saya satu, pilihan itu kembali ke hati kan gitu. Tapi kita wajib mengetahui
sosok apa sih yang memang pantas kita pilih seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih baru kita sudah hadir walaupun dengan suasana yang sederhana. Tadi dibisikin Pak Deddy, awas jangan lebih dari 5. Jangan kayak di Cibar yang diundang 3 orang yang hadir 120 aja. Karena di sini kita tidak bicara dukung mendukung, tetapi kita di sini bicara kita mengenal lebih jauh terhadap calon yang memang orang undang seperti itu. Karena sulit kan kalau kita semuanya anti, aku nggak mau. Kita nggak bisa tahu calon apa yang memang kita mau pilih. Tadi kalau kita udah sampaikan bahwa tidak bisa sekarang ini kita tak perlu pilih karena masa depan Batam ini ada di tangan kita. Picking Batam tidak berpolitik, Picking Batam tidak masuk ke kaca partai politik. Tetapi yang kita lihat di sini beliau sudah menyampaikan kedepannya Batam ini ingin seperti apa. Biar kita ingat semua bahwa janji beliau ingin mengembangkan Batam ini seperti dulu lagi, ramai, industrinya maju. Jadi bagi kita lapangan pekerjaan bisa terpenuhi. Usia kita ini usia-usia produktif yang rata-rata kerja di PT yang khawatir tiap tahun kehilangan kontrak kerja. Jadi mudah-mudahan dengan ekonomi Batam di tangan baru kita nanti maju. Amin. Ya, kita juga bisa bekerja dengan baik dan tenang. Mungkin itu harapan dari kita semua. Mungkin saja sekali lagi tempat ini mungkin ada pertemuan konsep yang teman mau ya sampaikan. Sampaikan maaf kita karena memang terbatasnya acara, kedua juga situasinya tidak mendukung, bukan dipilih-pilih ini, tetapi memang kondisinya kita ini sekarang takutnya sangat ramai di tempat ini juga kita bagus bagi kita di sini karena apapun jalannya yang apakah mau lekat. Jadi sekalinya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Deni yang sudah memfasilitasi ini. Juga seluruh ketua Korwil, seluruh komunitas, terima kasih sudah hadir. Kemungkinan bulan depan juga ada acara dari Briges ya, ada acara ulang tahun. Mudah-mudahan Briges bisa menghadap Bapak nanti. Begitu pula dengan komunitas yang lain. Karena kita sepakat malam ini kita sudah menjadi keluarga besar yang memang seandainya ada apa-apa saya persilakan komunitas untuk berhubungan langsung dengan Pak Lukita karena malam ini sudah kita hadirkan semua di depan para komunitas. Ada konsep acara mau mengundang Pak Lukita saya serahkan kan seperti itu. Jadi waktu ini cukup berharga bagi teman-teman komunitas, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau nggak salah Oktober ya. Iya, tanggal 29. Begitu pula dengan XTC, kalau memang ada acara juga bisa mengundang beliau. Saya tidak pernah bisa melarang apapun keinginan dari komunitas. Yang pasti malam ini saya mengajak komunitas untuk berinteraksi langsung dengan Pak Gita. Selanjutnya terserah Anda. Nah gitu, silakan langsung dengan tim pemenangan atau tim sukses berhubungan. Mungkin saja Pak Gita, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.